Ugal-ugalan sopir bus terlibat pertengkaran dengan pengendara motor dan warga di Jalan Raya Sumpuh, Kecamatan Sumpuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan viral membahayakan pengguna jalan. Polisi menangkap sopir bus tersebut. Seorang pengendara motor terekam kamera nyaris tewas tertabrak sebuah bus yang ugal-ugalan di Jalan Raya Sumpiu, Kecamatan Sumpiu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bus tersebut tiba-tiba memotong jalur motor di perempatan jalan. Kesal, pengendara motor pun menghentikan motornya hingga sempat terjadi adu mulut. Video itu pun viral di media sosial. Pasca viral, polisi segera mencari si sopir bus. Karena dianggap membahayakan pengguna jalan lainnya, polisi kemudian menahan sopir bus tersebut. Berikut juga pengguna kendaraan bermotor yang hampir tertabrak. Akhirnya kita dapat identitas dari sopir bis dan bis tersebut. Dan akhirnya pada hari Senin kemarin kami mengamankan bis berikut supirnya. Polisi mengimbau agar para pemilik perusahaan otobus mengedukasi para sopirnya agar mentaati peraturan lalu lintas. Apalagi bus ugal-ugalan kerap memakan korban di jalan raya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan.